Assalamualaikum. Selamat datang teman-teman. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini saya menemukan kasus yang rusaknya gagal start alias tidak mau muncul gambar. Ternyata cukup mudah. Teman-teman tinggal sediakan sepotong kabel saja. Kerusakan ini ada di bagian power supply. Biasanya disebabkan karena voltase yang menurun. Di sini rahasianya, teman-teman lepas saja trafo lilitan kecil ini. Kemudian bisa dijumper menggunakan sehelai kabel, agar voltase yang keluar dari power supply kembali normal. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.